kakak udah daftarin kan? Iya, udah aku daftarin. Ini kenapa pusing gini ya, bangun tidur pusing banget nih. Kakak kecapean kali, makanya makan yang banyak biar nanti kita bisa menangin lombanya. Jangan sampai pusing lagi kak. Iya benar juga Mio, aku harus makan yang banyak biar tenaganya full. Nyam 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 nyam. Kakak buruan, ayo nanti kita telat, nanti kita digugurin sama panitia, nanti kita gak bisa main. Iya aku semangat banget nih, kira-kira hadiahnya apa ya Mio? Katanya sih kak hadiahnya mahal, makanya kita harus menang, harus juara pertama ya kak, kalau kedua mah gak asik. Ya tapi diantara kita pasti ada yang juara satu, juara dua. Nanti kan itu kita bareng kan naiknya, kan satu bebek untuk dua orang kak, gimana sih? Oh gitu, jadi gak bisa sendiri-sendiri, ya aku gak bisa ngalahin kamu deh. Ah kakak mah kompetitif banget kan, kita harus menang bersama. Nah kak, udah sampai nih, kita parkir di sini aja. Kayaknya kalau di atas susah ya kak. Ayo kak. Ayo, ini kemana lagi nih? Ke atas ya? Iya kali ya kak. Jalan kemana ya? Aku juga nggak tahu. Ah, kakak tahu nggak? Ah, kamu gimana sih? Mau lompat tapi nggak tahu. Yaudah, kita lompat di sini aja yuk. Ih kakak, emang ini bisa manjat tinggi tahu? Aduh. Nah, di sini. Mas, kita udah daftar atas nama Yutoni sama Mioni. Mioni dan Yutoni, saya cek dulu ya. Oh, itu dia bebeknya yang di sana. Oh iya, ini bebeknya. Eh, lihat deh. Masa bebek dia warnanya kuning? Lah, punya kita juga kali. Oh iya ya. Heh, kalian tuh gak akan menang ya lawan kita. Idi, kita harus menang ya kak. Sombong banget dia. Iya, siapa dia ya? Ih, ngomongin kita. Ih, dasar anak-anak kecil. Ya, pertandingan akan segera dimulai. Yang punya bebek segera siap-siap ya. Ya, jadi ini adalah lintasannya yang seru dan menegangkan sekaligus menantang. Siap sedia ya semua. 3, 2, 1, go! Aduh, ayo kita harus buruan. Jangan sampai kalah nih. Kamu yang bener dong nyetirnya. Iya, ha, kita aja udah di awal ini. Ayo, nih lewat sini nih. Aduh, ini banyak banget ya rintangannya. Iya lah, namanya juga lomba ya. Banyak rintangannya. Kalau nggak ada rintangannya mah jalan-jalan. Kamu mah. Iya sih, aduh. Tapi ini banyak banget ya. Ampun, ini nggak bisa gerak loh sama sekali. Aduh, tuh kan. Aduh, hampir aja nyangkut. Ayo dong, kamu harus bisa. Ini apalagi bola-bola harus ditabrak. Mejakan. Ayo, turun. Hei, udah kebakar itu, ayo turun. Buruan kita lari aja udah. Gimana, gak bisa dong, ini kan balap bebek, bukan balap lari. Iya sih, lain kali kita ikut balap lari aja deh, biar gak meledak. Aduh, jangan gitu, ini kita tuh kalah. Aku tadi udah sombong loh sama anak-anak yang tadi, masa kalah? Udah, jangan nangis, kita ikut lagi tahun depan. Gak bisa, aku maunya sekarang. Gian ini, aduh, emang. Yaudah yuk, kita pulang aja yuk. Let's go, kita harus menang ya kak. Ini belok kiri apa lurus? Lurus ya. Enggak, itu yang ke kiri kak, biar gak susah. Aduh, kita lewat yang kanan kak, biar gak banyak rintangannya. Biar kita tinggal lurus-lurus aja kak. Jadi nanjak. Tapi tenang aja kak, nah kita tinggal belok kanan tuh. Kak, sebentar deh. Itu bukannya yang tadi orang sombong itu ya. Dia ngapain, kayaknya dia kalah deh kak. Nangis, kita ledekin aja yuk kak. Kalian ya kalah ya nangis. Kalian pasti udah selesai ya. Kalian pasti kalah ya. Udah nanti tambah nangis ini. Susah tahu diajak pulangnya kalau udah kayak gini. Aduh, sana. Ya udah kita jalan aja lagi sombong. Itu bolanya ngeglinding. Aduh, ini gimana nih? Tapi ini enggak ada. Enggak ada apanya? Kakak panik ya? Iya nih, aku takut kecebur. Aduh, Kak, ini gimana caranya kita nembus nih, Kak? Ditembus, Kak. Iya, harus didorong. Oh iya, didorong nih, bukan ditembus. Ini gimana? Aduh, Kak, udah mulai ada asapnya, Kak. Udah, kita ganti aja itu, Kak, bebeknya yang satu. Nah, ini nggak ada asapnya. Nggak takut meledak. Ya iyalah, Kak, ini kan bebek baru. Iya, aduh, banyak tanggulan lagi. Tanggulan tuh apa, Kak? Tanggulan itu polisi tidur. Masa kamu nggak tahu? Aduh, nyangkut ini. Aduh, Kak, yang bener dong. Kak, kita mau ganti bebek lagi nggak? Ganti aja. Atau jalan terus deh. Iya, kayaknya masih bagus. Nggak ada asapnya juga. Iya. Mio, lihat. Ada bebek yang tenggelam. Mungkin dia udah kalah duluan, Kak. Kita mau berhasil. Udah syukur sampai sini. Iya, barusan kita ngelewatin jalanan kaca. Ini ngelewatin apaan, Kak? Aduh, banyak banget pengganggunya.
Iya nih, bisa-bisa bebek kita berasap. Wah, kalian deh, udah ada finishnya. Terus sebentar lagi kita akan menang sepertinya. Iya, ayo Mio, gas terus. Aduh, nabrak lagi. Aduh, kenapa kita harus ganti itu ya, bebek? Nah, ini baru bebek yang lebih fresh. Nabrak lagi, Mio. Ah, tetap aja kakak mah gak bisa ngendarainnya, gimana sih? Oke, aku pelan-pelan lewat samping. Kakak gimana ini nyangkut ini? Tenang aja, aku pengemudi handal. Asik. Aduh, katanya handal tapi nabrak-nabrak. Sedikit, Mio. Nah, kita lewatin jembatan air. Kak, kita mau lewat yang mana nih? Kita lewat rintangan kayu aja, Mio. Tapi kak, ini jadi tuh kan gojelak-gajuk. Aduh, kakak. Hampir aja terbalik. Eh, tapi gak apa-apa, sebentar lagi kita finish. Ayo, aduh, kita nabrak. Sebentar deh, lah, kak, kok mundur lagi? Iya, ini gasnya, kok gak bisa digas? Emang bebek pakai gas, kak? Iya, ini kan mobil bebek, Mio. Oh, iya juga kali ya. Aduh, kak, ayo, udahlah kita turun aja, kak, di sini biar cepet nyampe finishnya. Iya nih, apaan sih nih? Hap, mas, kita udah menang nih. Ah, itu dia tuh yang sombong tadi. Lah iya, yang sombong itu. Ih, kalian jangan godain aku terus dong, dasar sombong. Mas, kita udah menang nih. Iya, tuh kalian lihat-lihat aja dulu hadiahnya, baru juga mau diumumin. Ya, pemenangnya adalah Mioni dan Yuto nih. Wah, banyak banget ya kak hadiahnya. Ada mobil 3, tuh uangnya juga banyak, gede-gede lagi. Aku jadi bingung mau milih yang mana. Ya, Mio, kan belum ditentuin hadiahnya yang mana. Ya, semoga aja kita dapat mobil, dapat rumah. Nggak ada, Ding. Adanya uang. Buat kita aja semuanya. Ah, tapi kita kayaknya rakus deh, Kak, kalau kayak gitu. Nggak apa-apa, kan kita menang. Kita harus milih apa yang kita mau lah, Mio, nih. Udahlah, Kak, ikutin aja nanti keputusan panitia. Kita tunggu aja ini lagi pada joget-joget. Padahal kan kita duluan nih yang menang juara pertama. Gak apa-apa, itu kan orang-orang yang memeriahkan kemenangan kita, Mioni. Kak, kita samperin aja ya si sombong. Sombong, masa baru main langsung ledak? Iya, kalian jangan godain aku terus dong, dasar sombong. Lah, aku mau menang, boleh sombong. Kalau kamu kan kalah. Mioni, jangan begitu, gak boleh sombong. Maaf ya kalian, kita cuma bercanda kok. Iya, nanti hadiahnya bagi-bagi deh. Bagi-bagi sama yang kalah. Bercanda. Aduh, iya, aku juga minta maaf deh. Tadi udah ngejek kalian, selamat ya. Congrats. Iya, selamat ya atas kemenangannya. Baiklah, ini adalah pemenang sebenarnya. Yang tadi adalah bercanda. Pemenang yang sebenarnya adalah Mioni dan Yutoni juga. Selamat juga untuk pemenang yang lainnya. Untuk hadiahnya dikirim ke rumah masing-masing ya. Hore, Kak, kita keren banget ya. Setiap lomba kita menang mulu. Yang paling the best deh. Iya ya, bisa gitu ya. Emang kita jago sih mainnya, Mioni. Keren ya kita. Iya, sama kita beruntung juga gak sih? Iya, seneng banget deh. Abis ini kita ngapain ya? Ya, abis ini kita pulang lah, Kak. Aku kan udah gak sabar nungguin hadiah di rumah. Mas, hadiahnya dikirim kapan ya? Jangan mikirin hadiah. Mari kita rayakan dulu. Hore. Congratulations, Mioni dan Yutoni. Ih, masnya salah ngomong. Udah, makasih ya guys semuanya. Aku menang nih kali ini. Haha, makasih udah pada datang. Thank you. Kalian luar biasa, thank you. Kita emang jago kok. Yeay, bocah. Akhirnya kak, kita sampai juga. Iya ya Mioni, kira-kira hadiahnya kapan ya? Kapan apa kak? Maksud aku kapan datangnya Mio? Ya sabar kak, udah kita tunggu aja tuh duduk di situ sambil nongski. Iya, kita duduk aja dulu di sini sambil nunggu hadiahnya datang. Oke kak. Hai, paket hadiah sudah datang. Mioni dan Yutoni. Lah kok robot kucing lagi, gak ada kurir yang beda apa? Robot Mioni bukan robot. Iya, salah ini lidah. Entah dulu deh, kok ini hadiahnya malah bebek-bebekan sih kurir? Biasa aja dong ngomong kurirnya. Gagas amat. Kurir jawab dulu ini, kenapa bebek yang dianterin, bukannya tadi hadiahnya mobil? Iya, kok malah bebek yang datang? Kita ditipu nih. Ya mana saya tahu kan, saya cuma disuruh doang. Lagi pula di sana masih banyak bebek, makanya dikirim ke sini. Aduh, aku mau bersyukur tapi malah dapet bebek. Gimana nih, Kak?
Udah, kita syukuri aja apa yang kita dapat, Mio. Ah, daripada ngopel, paling saya kabur, lari. Udahlah kak, kita rayain aja apa yang kita dapat. Iya, jangan terlalu banyak mengeluh, Mioni. Oke lah kak, kita jedak-jeduk. Ini dia ID Props-nya. Selamat mencoba ya teman-teman. Jangan lupa ikutin terus petualangan Mioni dan Kak Yutoni. Bye-bye.